Ini tepung jagung buat obalurin tahu telurnya nanti ya. Ini tahu telurnya dan kita potong ini dari tengah dari garis-garis ini. Kalian harus ekstra hati-hati motongnya karena ini tuh beneran lembut banget, gampang banget hancurnya. Kalian jadi juga apa ya? Maksudnya ini tuh beda kayak tahu biasa gitu. Dan untuk ketebalannya kalian bisa sesuaikan dengan sesuai yang kalian inginkan. Kalau aku cukup segini juga udah cukup. Dan ini udah aku goreng semua dengan pelan-pelan juga. Ini kita tumis bawang putih dan jahe sampai harum ya. Aku geprek aja bawang putihnya 2 siung sama jahe juga 2 slice gitu. Ini kita tumis aja sampai harum gitu kan. Tadi yang ini sisa sisa minyak yang dari goreng tahu telur tadi. Cukup kayak gini aja. Kemudian masukkan kacang panjang, kita oseng-oseng sebentar. Kalau kalian suka yang lembut, ya maksudnya lembek gitu ya, agak soft gitu, kalian bisa gorengnya lebih lama. Kalau aku nggak terlalu suka yang lembut, jadi aku cuma oseng-oseng. Kemudian kita masukkan tauconya, tau asin. Lalu kita masukkan gula pasir, garam sedikit, dan penyedap rasa. Kita tuang air secukupnya untuk rebus ya, jadi kayak biar ada kuahnya sedikit gitu. Kita aduk-aduk aja sampai dia mendidih dan lembut kacang panjangnya. Kita masukkan tahu sutra yang tadi udah kita goreng, terus kita rebus sebentar sampai kuahnya surut, dan ini jadinya seperti ini. Untuk selengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.